Welcome to Koci TV bersama dengan Datin Koni. Hari ini Datin Koni nak masakkan tajuk cerita Tinggal Tulang Tahap Kesihatan Yasin Sulaiman Membimbangkan Abang. Abang kepada penyanyi popular Yasin Sulaiman iaitu Zain Sulaiman tidak dapat menahan sebak sewaktu berkongsi perkembangan adiknya sewaktu ditemui di Kompleks Mahkamah Petaling Jaya semalam. Dalam pertemuan itu, Zain mengakui sedih dengan keputusan Jabatan Peguam Negara AGC yang menolak representasi yang dikemukakan oleh Yasin. Pun begitu, dia tetap memberi sokongan dan kepercayaan kepada adiknya. Sementara itu, Zain menegaskan dia bimbang dengan tahap kesihatan adiknya apabila melihat keadaan tubuh adiknya kian menyusut. Rasa sedih itu memang ada, tapi itu lumrah hidup. Kita akan terus berada bersama Yasin, terus berdoa, insya-Allah. Cuma saya amat risau dengan kesihatan dia. Saya peluk di pagi tadi, tinggal tulang, katanya. Apa yang membuatkan dirinya bertambah sebak apabila melihat keadaan kesihatan Yasin sewaktu hadir ke mahkamah jika hendak dibandingkan dengan lawatan terakhir di penjara tempoh hari. Lawatan terakhir kami di penjara, Yasin memang seperti biasa, bersemangat, reda dengan ujian. Tapi kekhawatiran kita, keadaan kesihatan beliau yang nampak sedikit merunsingkan, terutama susut berat badan yang agak ketara. Contoh bila kita peluk dia, salam dia, kita boleh terasa tulang, ujar Peguam Arif Azami Hussein sebaik sahaja Zain tidak dapat menahan sebab. Tambah Zain, perubahan fizikal yang dialami oleh Yasin berkemungkinan mengalami tekanan selain kesan sampingan daripada ubat-ubatan memandangkan adiknya diberi makan dan minum secukupnya. Terdahulu, Jabatan Peguam Negara AGC menolak representasi yang dikemukakan Yasin untuk mengkaji tiga pertuduhan dadah yang dihadapi oleh Yasin Sulaiman. Perkara itu dimaklumkan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Asnawi Abu Hanifah semasa sebutan kes itu di hadapan Hakim Nik Nasimah Nik Muhammad di Mahkamah Session Petaling Jaya pada Rabu. Bangun pagi, gosok gigi, ayun ayun ke alamak, gosip terkini. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.